Luna Maya dan Gading Martin baru menikah, pamit ke Roy Martin mau bulan madu. Benarkah hal demikian? Luna Maya dan Gading Martin dikabarkan telah menikah. Bahkan santer dikabarkan keduanya kini bersiap untuk jalani bulan madu. Sebelumnya dari rumor yang beredar luas, Luna Maya tengah dekat dengan sosok duda keren Gading Martin. Keduanya disebut sedang dekat setelah momen kebersamaan Luna dan Gading saat di Jepang beberapa waktu lalu. Dari situ, Pak Bola Liar, mantan dari Reno Barak itu mulai kerap dikaitkan dengan ayah Gempi. Keduanya pun sempat diberitakan telah menikah, dan kini Luna Maya dan Gading Martin disebut bersiap untuk bulan madu. Hal itu seperti terlihat dari channel suatu media. Di mana dalam judulnya disebutkan Gading Martin dan Luna Maya pamit bulan madu kepada Roy Martin. Benarkah demikian? Ditengok dalam channel tersebut, tampak dalam durasi awal deretan potongan foto dan video soal keakraban Luna Maya dan Gading Martin. Sempat dalam beberapa bagian terlihat ada foto berwajah Luna Maya dengan Gading Martin lengkap dengan pakaian pengantin yang didampingi oleh Roy Martin. Tapi foto yang tampak itu terlihat berupa editan semata. Sementara dari narasi yang disampaikan, tak ada yang menyatakan secara jelas Luna Maya dan Gading Martin telah menikah bahkan bersiap untuk bulan madu. Bahkan dalam narasinya justru disebutkan kabar Gading Martin dan Luna Maya menikah itu masih berupa gosip. Kabar Gading Martin menikah dengan Luna Maya masih menjadi gosip yang ramai diburu netizen, bahkan kabar itu makin menjadi-jadi di media sosial, kata narasi dalam video tersebut. Bila disimak secara menyeluruh, di video itu pun tak ada pernyataan yang menyebut Luna Maya dan Gading Martin bakal bulan madu. Jadi kesimpulannya, diketahui informasi yang disampaikan tidak tepat atau disinformasi konten. Kontennya disampaikan di dalam channel tersebut hanya seputar informasi gosip seputar kedekatan Luna Maya dan Gading Martin dan bukan memberikan informasi soal menikah ataupun bulan madu.